our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang pakan, di mana untuk pakan di Catur Unggas mengalami perubahan karena di saat ini untuk dedak yang mahal itu ternyata ketika kita dapat yang agak murah itu efeknya ke entoknya tuh kurang bagus ya. Jadi saya himbau untuk teman-teman lebih teliti. Jadi entok itu tidak bisa gemuk, tapi malah tambah kurus. Nah, yang parahnya lagi kita beli dedak ternyata ada campurannya sekam. Maka dari itu saya beralih ke polar ya, ke polar dulu, karena polar menurut saya memang harganya walaupun sedikit mahal tapi kualitasnya cukup bagus. Nah, di video kali ini Catur Unggas akan memberi informasi tentang perbedaan dari polar dan juga dedak. Jadi kalau polar sendiri saya ambil dua merek atau dua brand yang berbeda. Nanti kita lihat untuk kandungan dari proteinnya. Nah, ini untuk yang umur sekitar 2 bulanan ke atas ya, 3 bulan kurang. Ini saya masukkan ke kandang Rambon, di kandang nomor 1, karena di luar ada entok yang nakal ya. Ini untuk bulunya dimakanin teman-teman, jadi saya masukkan ke dalam aja. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Dan ini buktinya, untuk indukan pacak saya itu kurang bagus, kurang apa istilahnya, terganggu untuk kesehatannya. Itu disebabkan oleh pakan yang kemarin, kemungkinan ya teman-teman, kemungkinan pakannya itu tercampur sekam. Tapi ini terlihat pulih ya, sedikit demi sedikit, semoga nanti bisa pulih total. Untuk pemberian jamunya saya pakai bawang putih ya. Jadi ada beberapa teman kita juga malah tambah parah, untuk ternaknya itu kena MB ya. Kalau MB itu virus, disebabkan oleh virus. Dan ini untuk kotorannya juga udah normal saya lihat, karena kalau teman-teman amati itu biasanya kalau pencernaan yang terkena itu biasanya putih untuk kotorannya. Oke, kita lihat untuk pengganti dedak ya. Kita lihat pengganti dedak. Jadi kita pakai polar. Polar apa? Nanti kandungannya proteinnya itu bagus mana dengan dedak? Nanti kita akan berikan infonya. Oke, langsung saja kita lihat ya, teman-teman. Oke, ini untuk pakan di Catur Unggas ya, saya pakai polar, polar cap tongkat emas kayak gini teman-teman. Dan polar cap tongkat emas ini untuk kandungan proteinnya lebih tinggi ya. Jadi kita lihat dulu. Nah, di situ terlihat proteinnya. Jadi kita lihat dari segi protein ya, itu sekitar 17%. Ini untuk harganya sendiri per 25 kilo ya, ini saya belinya separuh sak, itu sekitar 107.000. jadi kalau untuk polar ini harganya itu naik turun. Terus untuk polar cap angsa sendiri, untuk kandungannya kita lihat dulu teman-teman.
Nah, di situ terlihat 14, sekian persen. Jadi untuk proteinnya tinggi di tongkat emas. Dan memang saya lihat ya untuk kandungan-kandungannya. Sedangkan dedak sendiri, teman-teman bisa lihat ya di angka sekitar 11-12%. Jadi memang cukup bagus untuk polar ini sebagai pengganti dedak. Kenapa saya beralih ke polar? Ya, karena kualitas dedaknya sendiri itu kurang bagus, harga 3.000. Lama-kelamaan untuk ternak saya itu ada yang lain ya teman-teman. Jadi yang saya maksud itu untuk entoknya tuh nggak bisa gemuk, walaupun saya kasih nasi aking ataupun konsentrat. Apalagi nggak dikasih konsentrat itu sangat merusak untuk pencernaan entoknya. Dan ini sudah saya buktikan untuk dedak yang campuran sekam ya, apalagi yang memang benar-benar dijual sekam giling 100% dengan harga sekitar 1.500-an ya untuk per kilonya. Nah, ini untuk yang tongkat emas. Kalau tongkat emas itu lebih murah, kalau cap angsa memang lebih mahal, teman-teman. Mungkin ada kandungan yang lain, tapi untuk segi proteinnya ternyata lebih tinggi tongkat emas dibandingkan angsa. Untuk tongkat emas per 25 kilo di tempat catur unggas sekitaran 133. Kalau satu sak 50 kilo itu ya sekitar 266 sampai 270-an ya. Nah, seperti ini. Oke, ini udah mulai hujan lagi nih teman-teman. Jadi cuaca yang tidak menentu ya. Cuaca yang tidak menentu nih teman-teman bisa lihat udah gerimis. Yang menyebabkan entok kita itu kadangkala terkena penyakit ya, apalagi dari pakannya yang kurang bagus kualitasnya. Jadi komplek berkesinambungan ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar tahu. Tapi kita udah lihat, kita ganti ke polar. Ya, walaupun agak mahal sedikit, tapi polar lebih bagus. Dia lebih ngembang. Dan kandungan proteinnya, teman-teman bisa lihat nih untuk yang tongkat emas itu 17%. Ya. Dan saya harapkan nanti untuk komposisinya dengan campuran nasi aking, ini mulai hujan ya, teman-teman. Nasi aking, konsentrat petelur nanti saya harapkan bisa pulih, bisa normal, dan nanti produksinya bisa bagus. Kita sabar ya, memang satu usaha itu naik turun atau kendala itu ada teman-teman, walaupun itu kalau seperti catur unggas sudah lama beternak, tapi berjalannya waktu kita belajar dari pengalaman. Oke, mungkin informasi dari ternak teman-teman bisa menginfokan di kolom komentar. Nah, ini untuk indukan jantannya. Nih, indukan jantannya teman-teman. Terlihat ya, kurang sehat. Tapi untuk yang betinanya sangat, sangat sehat. Nanti kalau ini memang tidak tertolong, kita masih ada satu yang di luar. Ya, yang kemarin saya masukkan, tapi tarung di sini. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, selamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.
next time. Thank you.